Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada nabi kita, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, senang rasanya kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini di tanggal 14 Maret bertepatan dengan 29 Rajab 1442 Hijriah. Tentunya kita masih di acara spesial kita, yaitu bincang santai tanya jawab seputar Islam. Insyaallah kita akan mempersamai ustaz kita, guru kita Abu Yusuf Ubaid Bima hafizahullahu taala. Teman-teman sekalian, baik yang sudah hadir secara langsung dan juga yang sudah bergabung di channel Abu Yusuf Ubaid Bima official, saya mengucapkan barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, di samping saya sekarang sudah hadir ustaz kita ya. Ustaz Kaifal, Ustaz. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Dan juga kami berharap teman-teman sekalian yang baik hadir secara langsung maupun yang secara online, semoga Allah senantiasa menjaga untuk sekalian. Kami ingatkan sebelum masuk ke acara inti, teman-teman sekalian bisa mengajukan pertanyaan secara langsung yang sudah hadir ya. Bukan maksud membatasi, tapi biar yang lain berkesempatan untuk bertanya, kami persilakan dua pertanyaan. Kemudian juga bagi teman-teman yang sudah bergabung secara online di channel Abu Yusuf Ubaid Bima official, bisa langsung memberikan pertanyaan terbaiknya lewat laman Facebook atau YouTube atau di nomor yang sudah tertera di layar kaca Anda. Baik, Ustaz. Sudah siap dengan pertanyaan, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Alhamdulillah, Ustaz sudah siap. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Tapi kami kasih kesempatan untuk pertanyaan pertama dari ikhwah sekalian. Tafadhol, ini sudah ada yang bertanya. Paling belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan Ustaz tentang berkaitan tentang hukum menggambar. Nah, ada anak saya di rumah itu yang kadang menyuruh menggambar semacam tumbuhan, gunung, pepohonan, apa kaitannya dengan menggambar tentang makhluk hidup itu, Ustaz? Apakah termasuk makhluk hidup itu juga? Karena kan pepohonan juga hidup, gunung apa? Apa termasuk itu dilarang atau tidak, Ustaz? Setelah itu, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Di yang disebutkan dalam pertanyaan tadi itu enggak termasuk, Pak. Memang makhluk hidup tapi itu dianggap benda mati. Dianggap benda mati. Gunung, pohon itu boleh digambar. Enggak dilarang. Yang dilarang itu adalah yang makhluk hidup dalam artian hewan, manusia. Iya, itu, Pak. Adapun pemandangan gunung, pohon, laut dan semisalnya boleh. Tidak masuk dalam larangan dalam hadis. Itu wallahualam. Yang ada ruhnya, Pak, karena sebenarnya kan ada memang hadis bahwa Nabi SAW katakan la'anallahu al-musawwirin. Allah melaknat orang-orang menggambar. Ini kan seakan-akan umum. Mau gunung apa saja, pokoknya menggambar, dilaknat. Cuman di hadis yang lain, diikutkan yang ada ruhnya. Yang ada ruhnya. Itu yang dilarang. Itu yang dilarang. Wallahualam.
Baik. Ini ada pertanyaan masuk, Ustaz, melalui kertas ini. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Sebelum turun perintah sholat, bagaimanakah sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi-Nabi sebelumnya? Ya, sebelum turun perintah sholat, bagaimana sholatnya? Tidak ada sholat. Tidak ada sholat. Iya. Maksudnya, tidak ada sholat lima waktu. Tidak ada sholat lima waktu. Iya. Sebelum turun perintah sholat, karena turun perintah sholat lima waktu itu, yaitu di 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Itu sudah 10 tahun Nabi berdakwah di Mekah, baru turun perintah apa? Sholat lima waktu. Sebelumnya sholat apa? Sebelumnya adalah disebutkan Nabi SAW sholat malam. Nabi SAW sholat malam. Bagaimana cara sholatnya kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Karena setelah turun perintah sholat, baru Nabi SAW ajarkan apa? Sholat. Demikian pula Nabi-Nabi sebelumnya. Wallahualam. Wallahualam bagaimana sholat. Jelas, semua Nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala itu punya syariat dan minhaj, cara ibadah yang memang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepadanya, ya, cara ibadah itu. Wallahualam. Kemudian Ustaz, kapan anak tidak boleh melihat aurat orang tua? Saya masih sering mandi dengan anak laki-laki. Saya usia 1 tahun 8 bulan, Ustaz. Ini sudah pernah. Oh, sudah bertanya. Baik. Nah, ini sebagai 1 tahun 8 bulan masih boleh. Iya, nanti usia tamyiz baru dilatih untuk terpisah dan berpisah. Usia tamyiz itu usia 7 tahun. Usia 7 tahun baru kita, karena dia sudah mulai membedakan. Sudah bisa bercerita tentang apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Iya, apa yang dia rasakan. Itu kalau sudah 7 tahun, itu mulai kita latih dia untuk sholat, demikian pula hal-hal lain. Seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bisalah. Wa hum bisabi'in. Perintahkan anak kalian untuk sholat dalam keadaan dia sudah berumur 7 tahun. Sudah berumur 7 tahun. Walaupun ini perintah bukan karena wajib, tapi untuk melatihnya. Perintah ini bukan karena wajib, tapi untuk apa? Melatihnya supaya dia terbiasa melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Wallahualam. Sebagai himbauan kepada teman-teman sekalian yang bergabung secara online, untuk tidak mengulang pertanyaan yang sama, baik yang sudah di Facebook, YouTube, maupun di WhatsApp. Kemudian Ustaz, pertanyaan selanjutnya, apakah akikah anak perempuan juga sama dengan anak laki-laki? Karena yang sunnah mencukur rambut lalu ditimbang dan disedekan seberat rambut seharga perak, Ustaz, apakah sama? Baik, tentunya di dalam syariat akikah tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan terkait dengan hukum akikahnya. Yang dibedakan adalah kambingnya. Nabi SAW katakan, lil gulam syatan, untuk anak laki-laki 2 kambing, walil jariyah syah, untuk anak perempuan 1 kambing. Itu yang dibedakan. Laki-laki 2 kambing, perempuan 1 kambing. Adapun hukum akikahnya sama antara laki-laki dan perempuan. Hanya saja para ulama menjelaskan terkait dengan sunnah potong rambut. Kan sunnah potong rambut, wayuhlak, dan dicukur rambutnya, dibotak. Kemudian ditimbang dan disedekahkan nilainya. Disedekahkan nilainya. Ada fatwa dari para ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullahu taala, bahwa kalau perempuan tidak perlu dicukur. Kalau perempuan tidak perlu dicukur rambutnya. Itu diantara perbedaan yang dibahas oleh para ulama. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Semenjak pandemi COVID-19, kita disarankan untuk selalu menjaga kesehatan dan salah satunya adalah rajin mencuci tangan. Nah, sekarang alternatif selain mencuci tangan adalah kita disarankan menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol. Pertanyaannya, apa hukum menggunakan hand sanitizer, Ustaz? Apalagi dipakai sebelum masuk masjid. Dan apakah sama penggunaannya dengan parfum yang mengandung alkohol? Iya, yeah, hukumnya tidak ada masalah saya kira. Kenapa? Parfum yang ada alkoholnya kan boleh kita pakai sholat. Karena mayoritas ulama berpendapat alkohol yang ada di parfum itu, bahkan khamar saja, minuman yang memabukkan, itu tidak najis. Haram, tapi tidak najis. Khamar, minuman yang memabukkan,
itu haram hukumnya diminum, tapi tidak najis zatnya khamar. Itu pendapat mayoritas. Berdasarkan dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun pengharaman khamar, itu khamar dibuang, ditumpahkan di jalan-jalan, di pasar-pasar. Kalau seandainya najis, tidak dibuang dan ditumpahkan di situ. Ini pendapat mayoritas. Jadi kalau kita pakai itu parfum yang ada alkoholnya, tidak ada masalah dengan sholat. Tidak ada masalah dengan sholat. Itu wallahualam. Kemudian Ustaz, ahsanallahu ilaikum. Afan, ana ingin bertanya, bagaimana cara bertaubat dari makanan haram yang pernah kita makan? Seperti makanan dari acara bid'ah, Ustaz. Seperti biasa, tobatnya secara umum. Kalau tidak ada hak manusia di situ, kita cukup bertobat kepada Allah dengan tobat nasuha, menyesali apa yang telah berlalu, kemudian bertekad kuat untuk tidak kembali lagi kepada hal tersebut. Iya, ini syarat tobat secara umum kalau tidak terkait dengan hak sesama manusia. Itu secara umum seperti itu, wallahualam. Kemudian Ustaz, apa hukum mencabut tumbuhan liar yang ada di dalam pekarangan rumah atau di luar rumah, padahal tumbuhan adalah makhluk hidup juga, Ustaz? Tidak apa-apa, dia ya kalau selama mengganggu, ya mengganggu, itu semua diciptakan untuk maslahat kita, mubah bagi kita untuk mencabutnya. Pada asalnya semua boleh kita pakai, boleh kita cabut kalau mengganggu, boleh. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi ini seluruhnya. Seluruhnya untuk kalian, mubah. Mubah untuk kalian. Nanti tidak boleh dibunuh, tidak boleh dicabut kalau ada larangannya. Jadi asalnya boleh saja kita mau cabut, mau potong, semuanya mubah untuk kita. Karena apa yang ada di bumi ini dibuat dan dicipta oleh Allah untuk kita. Untuk kita. Jadi mubah bagi kita. Mubah bagi kita. Itu wallahualam. Nanti ada larangannya, baru tidak boleh kita lakukan. Tidak boleh kita lakukan. Itu wallahu a'lam. Kemudian Ustaz, adakah panduan buku atau kisah yang bisa dijadikan acuan untuk manajemen waktu ala Rasulullah SAW atau para sahabat? Jazakumullah khairan. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu kalau ada bukunya. Wallahu a'lam. Apakah boleh mengikuti kajian yang Ustaznya membolehkan demo, Ustaz? Tidak boleh, karena bahaya nanti kita bisa juga ikut demo. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu condong. Jangan kamu condong kepada orang dolim. Orang yang mengajak kepada demo itu mengajak pada perbuatan dolim. Karena tidak adil. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kata Allah, wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu condong pada orang dolim sehingga kamu akan disentuh oleh api neraka, apalagi pergi ikut pengajiannya. Jangan, nanti kita bisa ikut subhatnya dan ikut demo. Tidak boleh hal tersebut dilakukan. Allah. Baik, tafadhol kepada ikhwan yang ingin bertanya. Ya, silakan. Mic-nya. Bismillah. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Silakan. Yang pertama, terkadang saya di masjid untuk sholat maghrib atau isya Indonesia, itu terkadang saya masbuk, Ustaz. Masbuk karena saya menjaga anak-anak, karena mereka sering-sering nanti bersering mendang jamaah. Jadi pertanyaan saya, apa ini bisa dijadikan alasan untuk usut itu masbuk? Yang pertama, Ustaz. Yang kedua, apa dalam masjid itu bisa juga dipakai untuk kemaslahatan umat yang lain, misalnya untuk perbaikan lampu jalan, misalnya itu hal-hal yang di luar dari kebutuhan masjid, tapi itu untuk kemaslahatan masyarakat sekitar situ, apa yang masjid bisa digunakan seperti itu, Ustaz? Baik, Masya Allah. Jadi pertanyaan yang pertama, di beliau sering masbuk kalau sholat maghrib dan isya. Kenapa? Karena menjaga anak-anak. Anak-anak TPA, misalnya yang ada di masjid. Apakah itu bisa dijadikan alasan untuk masbuk? Iya. Sebenarnya, pada dasarnya, itu bukan udzur. Bukan udzur. Kenapa bukan udzur? Karena Nabi SAW pernah sholat, belum menggendong Tumamah, anaknya Zainab, cucu belum.
Artinya kalau anak-anak itu memang ribut, boleh kita gendong saat sholat atau kita tetapkan di samping kita supaya dia tidak ribut. Intinya kita tetap sholat dari awal. Kita tetap sholat dari awal. Jadi itu bukan udur sebenarnya kalau masalah anak-anak. Jadi sebelum sholat kita memang bisa atur. Bisa atur. Iya. Bahkan bisa kita letakkan di antara kita. Bisa kita letakkan di antara kita. Karena pada dasarnya anak-anak itu bukan udur dalam sholat. Kecuali nanti kalau kita tidak menjaganya akan membahayakan nyawanya. Ini baru. Membahayakan nyawanya kalau kita tidak jaga. Ini baru. Nanti dikatakan apa? Udur. Tanpa itu kalau tidak ada yang terancam seperti itu, tidak. Iya. Bukan sebagai udur yang syar'i. Seperti itu, Pak. Jadi bukan udur kita untuk masbuk. Bukan udur kita untuk masbuk. Banyak memang kita lihat masjid, ya bahkan kita lihat sebagian pengurus anak-anak TPA nanti mau selesai sholat baru dia ikut. Baru dia ikut. Sebenarnya kan walaupun anak-anak ribut di saat sholat itu kan tidak masalah. Karena dia tidak berdosa. Dia belum mukallaf. Dia belum dibebani beban syar'i. Anggaplah qadarullah di awal kita atur. Di tengah dia mereka saling mengganggu. Tidak masalah bagi mereka. Itu tidak menjadikan alasan untuk kita keluar dari sholat. Atau tidak ikut dari sholat. Itu wallahualam. Itu pada dasarnya. Pada dasarnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah boleh uang masjid dipakai untuk perbaikan jalan dan yang semisalnya lampu jalan? Lampu jalan. Kita ketahui bahwa orang sumbang ke masjid itu kan untuk wakaf. Dia wakafkan hartanya itu ke masjid. Dia wakafkan uangnya itu ke masjid. Dan peruntukannya untuk masjid. Nah, dalam hadis dikatakan al-muslim ala syurutih. Muslim itu di atas syaratnya. Ketika syaratnya untuk masjid, tidak boleh kita pakai yang lain. Kalau pakai yang lain langsung dolim. Jadi ketika masjid disuruh pakai masjid, yang boleh adalah ke masjid juga. Jadi kalau misalnya masjid kita banyak uang, boleh kita pakai bangun masjid yang lain lagi. Atau sumbang ke masjid yang kurang. Seharusnya begitu. Yang jelas, tetap ke masjid. Adapun kebutuhan umum, bukan itu penggunaannya. Karena untuk penggunaan umum itu ada lagi dananya. Misalnya ada dana riba, atau dana syubhat, dana yang tidak jelas. Itu penggunaannya untuk kebutuhan umum. Lampu jalan, dan yang semisalnya. Adapun dana masjid, orang sumbang ke masjid, penggunaannya juga harus apa? Masjid. Karena al-muslim ala syurutih, itu amanah. Uang yang disumbangkan ke masjid itu adalah amanah bagi pengurus masjid. Harus dia tunaikan dan gunakan sebagaimana amanahnya kaum muslimin yang lain. Muhsinin yang menyumbangnya. Itu Pak, wallahu a'lam. Ustaz, pertanyaan selanjutnya, apakah mengedit foto termasuk dalam menggambar, Ustaz? Iya, termasuk. Selama kita foto yang diedit, masuk dalam gambar. Kemudian Ustaz, sholat duha itu batas waktunya yang terakhir itu arahnya kalau diukur pakai waktu, sekiranya pukul berapa, Ustaz? Tergantung terlambat atau cepatnya matahari tergelincir. Bukan waktu. Dia keluar dengan masuknya waktu duhur ketika matahari sudah di atas kepala kita, yaitu bayangan tidak ada lagi di bawah, itu sudah waktu terlarang, mulai dari situ. Tidak boleh lagi sholat. Kemudian, kalau condong sedikit bayangan ke arah timur, maka sudah masuk waktu duhur. Sudah masuk waktu duhur. Tentunya, ketika muntasif an-nahar, pertengahan siang, sudah tidak boleh. Sudah tidak boleh. Karena situ mulai waktunya. Mulai waktunya. Wallahualam. Tafadhol. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar itu, Ustaz? Apakah benar itu, Ustaz, apabila suami memakai penyakit istri itu benar, Ustaz? Gimana, Pak?
Apakah benar itu tas apabila suami yang memakan penghasilan istri itu hukumnya haram? Apa benar kalau suami memakan penghasilan istri? Kenapa bisa haram? Kenapa bisa haram, Pak? Boleh, Ustaz. Ya? Yeah? Apakah boleh? Apakah tidak boleh, Pak? Hah? Ya boleh saja, Pak. Kalau istri kasih, boleh. Makasih, Ustaz. Iya. Tafadhol. Silakan. Apakah boleh mengadopsi anak? Bagaimana anak tersebut di luar dari hasil pernikahan? Ulang. Apakah boleh mengadopsi anak? Bagaimana anak tersebut hasil di luar dari pernikahan? Mengadopsi anak, anak tersebut dari hasil pernikahan. Dari hasil di luar pernikahan. Jadi ada anak zina. Ya. Dari orang lain. Ya. Kemudian kita mau ambil adopsi anaknya. Adopsi anak itu, anak angkat, sebenarnya mengangkat anak itu tidak boleh diharamkan. Karena tidak ada lagi setelah itu. Awalnya memang boleh tabanna, boleh mengangkat anak seperti Nabi SAW mengangkat Zaid Ibn Harithah sebagai anak. Tapi setelah itu tidak boleh lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uuhum li'abaihim." Panggil mereka dengan nama bapaknya. Panggil mereka dengan nama bapaknya. Jadi kalau kita mau adopsi dalam artian bapaknya kita langsung ke kita, iya kan? Kita yang mengambil, mengadopsinya. Akhirnya tadi misalnya namanya Muhammad. Langsung Muhammad bin ini. Anaknya dia. Karena dia telah adopsi. Haram. Tapi kalau kita ambil dalam artian kita besarkan, tetap dia namanya ke ayahnya, tidak apa-apa. Boleh. Boleh izin jelas dari bapaknya. Boleh, tapi itu dia harus tetap sandaran nasabnya ke bapaknya itu asli, walaupun bukan ke yang mengadopsi. Walaupun dari luar hasil pernikahan. Iya. Bisa kan dia tidak berdosa dengan dosa orang tuanya. Itu anak zina, dia tidak berdosa dengan dosa apa? Orang tuanya. Kesalahan orang tua tidak turun ke anaknya, tidak turun ke anaknya. Dia manusia. Bahkan masya Allah. Saya dengar terakhir beberapa waktu yang lalu fatwa dari Syekh Musa Hafizullah Ta'ala, semoga Allah menjaga beliau, itu keutamaan yang lebih besar memelihara anak hasil zina daripada anak yatim. Daripada anak yatim. Karena anak yatim ada bapak ibunya jelas. Kalau anak zina kan enggak. Keutamaan yang lebih besar daripada itu, masya Allah. Dia bahkan lebih dari anak yatim. Lebih dari anak yatim. Cuman diperhatikan tidak boleh diganti nasabnya. Tidak boleh diganti apa? Nasabnya. Itu wallahu alam. Ada yang tadi yang datang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustaz. Silakan. Waalaikumsalam. Telah. Yang saya tahu, Ustaz, kalau perempuan sholat itu disyariatkan untuk tidak bersuara kalau sholat berjamaah, Ustaz, yang saya tahu. Dan bagaimana, Ustaz, kalau ada seorang perempuan itu sholat di dalam ruangan yang tidak ada lelaki non-mahram di dalam ruangan tersebut, karena dia sholat berjamaah dan mengeraskan suaranya. Lalu bagaimana sikapnya, Ustaz, apabila ada lelaki non-mahram yang sengaja, yang tidak sengaja lewat, apakah dia harus mengecilkan suaranya atau tetap menjaharkan suaranya, Ustaz? Baik, ketika tidak ada lelaki bukan mahram, karena sebenarnya begini, pada dasarnya sunnah menjaharkan suara, apakah laki-laki atau
perempuan. Cuman hanya perempuan itu almar'ah aurat, karena perempuan itu adalah aurat, termasuk suaranya. Bahkan ada larangan dalam Al-Quran bahwa perempuan tidak boleh merendahkan, menghaluskan suaranya sehingga yatma alladhi fi qalbihi marad, akan tamak, ya, akan berhasrat untuk zina dengannya, lelaki yang punya penyakit dalam hatinya, maka tidak boleh dia bersuara. Kalau ada lelaki yang bukan mahramnya, iya. Kenapa? Yaitu untuk menutup fitnah saja. Untuk menutup apa? Fitnah. Nah, kalau tidak ada fitnah, boleh. Kalau tidak ada fitnah, boleh. Dan tidak ada laki-laki di situ, boleh baginya. Itu boleh baginya untuk apa? Menjaharkan bacaannya. Menjaharkan bacaannya. Dan hukumnya adalah sunnah. Yang paling rendahnya adalah dia perdengarkan dirinya. Yang paling rendahnya adalah apa? Dia perdengarkan dirinya. Seperti itu, wallahu a'lam. Bagaimana? Silakan. Bagaimana kalau laki-laki itu mahramnya? Enggak apa-apa. Tidak apa-apa menjaharkan. Enggak masalah. Baik. Barakallahu fiik. Ya, teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk memotong ayat untuk memanggil teman-teman istri. Pada saat mau memotong ayat Islam, ada kebacaan khusus untuk memotongnya. Apabila selesai atau sudah masak, bacaan khusus juga untuk pemikiran ini, Ustaz. Ulang pak. Dengan memotong ayam, Ustaz, untuk memanggil mungkin teman-teman istri untuk makan ayam. Ada bacaan khusus, Ustaz, untuk kita mau memotong ayam. Oh, masya Allah. Jadi mau potong ayam untuk tamu? Iya, tamu-tamu. Iya. Mungkin teman-teman istri. Baik. Dalam acara apa? Tidak ada masalah. Tidak ada. Alhamdulillah. Apakah ada bacaannya? Bacaannya bacaan potong biasa, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaannya. Terus kalau sudah masak, Ustaz? Tidak ada. Langsung dihidangkan. Makan dengan bismillah. Iya. Makasih. Yang kedua, Ustaz. Iya. Mohon, karena ada kejadian kemarin di rumah. Siapa? Ada teman kita saya. Dia bisa mengalami penyakit mah. Ah, kebetulan di rumah kan ibadah saya berbulan. Termasuk mungkin istri saya yang mau ikut kemarin. Nah, terus saya larang istri saya sudah ikut berobat. Karena dia laki-laki. Dia baru ada minum untuk diminum. Terus ada juga bahan-bahan yang ditaruh di perutnya, Ustaz. Terus istri saya larang. Jadi sama istri saya tanya Ustaz dulu gimana hukumnya. Terus jawaban Ustaz itu saya sampaikan sama istri. Terus Ustaz. Iya. Minta perjalanannya. Ini dia obat pakai baca apa? Saya nggak tahu, Ustaz. Ramu-ramuan. Ramu-ramuan. Terus ada lagi yang disimpan. Disimpannya. Iya. Kalau tidak ada penelitian di situ, Pak, dikhawatirkan. Kalau tidak ada penelitian nyata, itu dikhawatirkan nanti berbau sirik. Dikhawatirkan. Sebaiknya kalau tidak jelas seperti itu, kita jangan lakukan. Sudah cocok kita larang istri kita dalam hal itu. Karena al-halal bayyin wal-haram bayyin. Haram, yang halal itu jelas, Pak, dalam agama. Kemudian yang haram juga jelas. Halal, haram, boleh, tidak, dalam agama jelas. Nah, kemudian وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُسْتَبِحَةٌ. Di antara dua perkara ini, Pak, ada perkara yang syubhat. Di antara yang halal, di antara yang haram, itu ada perkara yang apa? Syubhat. Kata Nabi SAW? وَمَنْ اتَّقَى الشُّبْهَاتِ فَقَدْ بَرِئَتْ بِدِينِ. Siapa yang menghindarkan dirinya dari perkara yang ragu, dia ragukan, maka dia selamat agamanya. Dia menyelamatkan agamanya. Jadi itu sudah cocok yang kita lakukan. Kalau ada yang begitu, Pak, jangan langsung masuk kalau kita ragu. Ya, karena berobat itu memang perkara yang dimubahkan, tapi harus jelas. Tidak boleh dari perkara yang najis, tidak boleh dari perkara yang diharamkan,
Tidak boleh dari perkara yang berbau syirik. Tidak boleh seperti itu. Wallahualam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. Saya potong memotong, Ustaz. Apa? Apa, Pak? Potong memotong apa? Hewan, Ustaz. Oh, hewan. Saya salat potong memotong. Pengalaman saya juga biasa saya dapati tetangga itu biasa dia menjual kambing, Ustaz. Ya, biasa saya lihat jarang di situ. Itu tukang potongnya, maksud saya pembelinya, dia setor namanya. Sudah beli kambing, dia tuh potong, dia setor namanya. Itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Disebutkan namanya, terus dia dipotong namanya kambingnya. Bagaimana itu hukumnya, Ustaz? Ataukah dalam kegiatan tasia, ataukah